Ya, kita lihat baru saja pertandingan dilangsungkan. Selamat berlaga kepada dua tim kami ucapkan, dan kepada Anda penonton setia kami kami ucapkan selamat menikmati dan selamat menyaksikan tulungan yang melalui meja penitia dari lapangan Deputi Putran, yang melalui meja penitia dari lapangan Deputi Putran. Ya, ini dia, kita lihat kembali lagi serangan mencoba dikuasai oleh Ramadana. Ramadana berpindah ke Rizal Lambak sementara. Baik sekali irama permainan kepada kaki Iksan Jan. Iksan Jan mencoba kembali lagi mengutapi serangan. Kita lihat kembali lagi diputuskan oleh saudara Fadilah Akbar. Sekarang Muhar mencoba mengambil alih permainan. Ini dia Aulia Lubis. Aulia Lubis berserta serangan kepada mantan pemain Karo United dan Sada Sumut, Ria Ramadan. Kita lihat kembali lagi Aulia Lubis mencoba mencari sentuhan. Kerjasama 1-2 yang sangat rapi diperagakan oleh tim di bawah tangan Azuran sore ini. Kita lihat kembali lagi Muhammad Revan, putra kelahiran Ule Matang, Sidudut Aceh Utara. Kita lihat kembali lagi geserkan arah serangan mereka. Kerjasama 1-2 yang mencoba diperagakan kembali lagi. Ini dia Sidik FC kali ini. Namun pencetak gol pertama di laga ini, selain mendapatkan satu pasang sepatu Optus original dari Andalport, Kesih Maradon juga telah mempersiapkan ya saweran khusus kepada pencetak gol pertama di laga ini. Kita lihat kembali lagi. Ini dia bola mencoba dikuasai oleh saudara Revan. Ya, Revan mencoba kembali lagi mengambil up serangan. Tidak ada rekan meminta umpan. Kita masih dalam penguasaan Sidik FC kali ini. Raffi Angga, oh jelas satu pelanggaran dilakukan tadi oleh saudara Fikri Saleh terhadap Raffi Angga, mantan pemain Persela Lamongan ini. Buka anak aja. Ya, lagi-lagi rimba permainan belum hadir di terus lalu mencoba diperagakan. Kita lihat sekarang bola dihadapi kembali lagi oleh Musliadi atau Eku Fadla Zalihari, langsung dengan satu umpan panjang namun terbaca oleh Haris Harun. Ya, lagi-lagi serangan demi serangan mencoba kembali lagi diperagakan. Ya, di sana masih ada penjaga gawang kelahiran Panti Berjaya. Ya, Langjrut punya barang. Yang baru-baru ini mengantarkan Semen Padang lolos ke Liga 1 Indonesia, Fakur Radi atau Kuba. Ya, sekarang bola dikuasai kembali lagi oleh sekuat daripada tim Sidik FC, di mana kita lihat ball possession coba dikuasai sementara oleh mereka dengan satu umpan panjang menusuk ke area berbahaya. Ini dia, kita lihat sekarang bola di kaki DM Reja Pratama ke belakang dia kepada Fadilah Akbar. Fadilah Akbar cukup tenang, kembali lagi gesekan arah serangan. Muhammad Revan mencoba kembali lagi Iksan Jan. Kita lihat kerjasama 1-2. Ini dia Iksan Jan. Iksan Jan mencoba mencari sentuhan, datang kembali lagi Aulia Lubis dari belakang. Cukup cepat kita lihat tensi jalannya pertandingan Raffi Angga dengan satu percobaan di dua area berbahaya, namun diputuskan serangan mereka. Muhammad Revan mencoba kembali lagi bersabar. Aulia Lubis, Iksan Jan cukup tenang. Kita lihat kali ini lagi-lagi irama permainan dari kali ini Maulana dengan sebuah umpan menusuk ke kotak penalti, namun kembali lagi tepat pada posisi saudara Maskur Ajalil. Ya, penjaga gawang kelahiran Jubo Kaijato ini, ya Pidijaya catatan kami. Ya, sekarang bola dikuasai kembali oleh Yahya Pora, namun kembali lagi Yahya mencoba kembali lagi mencari ruang. Kerjasama kembali lagi gagal. Irfan Da Usman, di sana ada Julfandi. Julfandi mencoba trek ke belakang. Julfandi sekali lah Akbar. Sekarang bola dikuasai kembali lagi oleh pemain-pemain Sidik FC. Ria Ramadan kali ini, TM Reja Pratama. Oh, kita lihat apa yang terjadi. Ini yang dinamakan kontak kaki. Ya, kembali lagi menghasilkan tendangan bebas saja kali ini. Ya, lagi-lagi irama permainan mencoba dikembangkan oleh pemain-pemain daripada tim ya Sidik FC. Namun di sana ada Maulana ke belakang dia kepada Muhammad Revan. Muhammad Revan cukup tenang, ditekan oleh Rizal Lambak kali ini. Ya, berbahaya situasi, namun dibiarkan saja bola keluar oleh putra kelahiran Ule Matang Sebidung ini. Lemparan dalam bagi tim PSKS Purung Sebidung Kabupaten Pidi, tim yang dipresideni oleh saudara Muhammad Iqbal Agra. Ya, baik sekali Ramadana berpindah kepada Fikri Saleh sementara. Fikri Saleh ke belakang dia kepada Israfullah kali ini. Putra kelahiran kepada kecamatan Gebak Tanjung ini dengan sebuah umpan panjang, namun terbaca kembali lagi. Oh, apa terjadi? Nampaknya handball lakukan tadi oleh saudara Muhar hanya menghasilkan tendangan bebas. Kemeja baru nih, sini ya. Ya, Anda lihat Johnson pelan tapi pasti mulai memadati lapangan kebanggaan kita ini. Anda lihat dia mulai terisi tiap-tiap sudut lapangan ini.
oleh pasang mata yang melakukan jaga. Kembali lagi irama permainan golongan GMI. Ini dia Musliadi atau Eku Kagelasari hari. Baik sekali Rian Damol mencoba membuka arah kotak penalti. Ini berbahaya situasi Rian Damol. Kita lihat kembali lagi kali dengan sebuah umpan menusuk kembali lagi, namun tepat mendarat dalam pelukan saudara Fikri Saleh yang berperan di ya bawah tiang besi gawang daripada PSKS Krung Sebidang kali ini. Kita lihat laga di lapangan lanjut-lanjut Kuala dapat diperlihatkan piala wakil persebaya ini juga tidak lepas dari liputan YouTube Dedi Channel TV dan juga ya turut diliput juga oleh Raji Aceh Sport. Ya kita lihat kembali lagi tendangan bebas. Ya berpindah sementara awal serangan mereka. Fikri Saleh kerjasama dengan Isra kali ini. Fikri Saleh, Jovali, yang lagi Irfanda Usman, Irfanda, Fikri, Jovali, Yaya. Ya dan apa terjadi? Dan apa kembali lagi bola keluar dari dalam pertandingan kali ini? Ya penumpang, penitia tidak ada yang tahu, tidak penitia yang berada dalam. Dari lapangan dia punya benda. Ya penitia penjara, ini dah berjaga. Ya kita lihat lagi-lagi Fadil Akbar kali ini. Rian Damol. Oh, apa yang terjadi? Nampaknya kembali lagi pelanggaran lakukan tadi oleh Jul Fadli. Hanya menghasilkan tendangan bebas saja kali ini. Ya kembali lagi kesempatan didapatkan lewat set piece bola mati. Ya baru saja kita lihat Bos Yudi menempatkan diri kali ini menyaksikan langsung jalannya pertandingan di mana sore ini. Ya kita lihat Fadil Akbar yang sedang berhadapan dengan si kulit bundar sementara. Wow, kita lihat Nasrul Ajali meninju saja. Namun bola kembali lagi dicecer keluar. Kita lihat kali ini kembali lagi menghasilkan tendangan sudut yang pertama bagi sekuat tim Sidik FC. Berbahaya situasi cepat di sisi sebelah kiri gawang yang dikawal oleh Maskur Ajalil kali ini. Ya sama-sama kita tunggu dan kita nanti. Baik sekali. Namun masih ada Fikri Saleh kali ini. Ada tenang dong. Melebar dia kepada Muhammad Revan. Ya cukup tenang kita lihat talenta muda ini. Ya kerjasama dengan Aulia Lubis, Iksan Jan. Namun lagi-lagi pelanggaran dilakukan oleh Rahmadana. Kartu kuning langsung diberikan kali ini oleh wasit Teguh Sutrisno kepada Rahmadana. Raffi Angga, mantan pemain Persela Lamongan di Liga Indonesia. Ya namun mengenai pagar penghalang, kita lihat kembali lagi bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan kali ini. Ya hanya menghasilkan lemparan kelam saja. Jan Fadil Akbar. Ya kerjasama kembali dengan Maulana Iksan Jan. Namun kembali lagi disapu saja oleh Rahmadana. Ya kembali lagi bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan kali ini.
Ya masih belum ambil skema permainan diperagakan. Kita lihat dengan sebuah umpan melebar. Ya namun bola keluar terlalu tajam tadi, umpan silang yang maksudnya diberikan oleh saudara Muhar kepada TN Reja Pratama. Reva, Haikal. Ya kita lihat Muhar mencoba kembali melakukan diri dari kawalan, namun lagi-lagi ya gagal serangan yang mencoba diupayakan oleh pemain-pemain daripada tim Sidik FC kali ini. Ya belum berubah kedudukan angka sementara, masih imbang atau ling-ling kerap kami katakan dengan bahasa luar kedudukan angka. Aulia Lubis, ya kerjasama dengan TM Reja, kebelakan dia Fadila Akbar, namun dengan sebuah percobaan di luar area berbahaya. Kita lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi sekuat daripada. Ya kerjasama dengan Muhar, lagi-lagi Iksan Jan, hasil penguasaan pemain-pemain Sidik FC. Fadila Akbar atau Sule pada rekan-rekan, namun sayang umpan gratis perlawan. Kita lakukan Zulfandi mencoba menikmati serangan di luar kotak penalti, namun antau lagi diputuskan serangan oleh Aulia Lubis kali ini. Kelangan TM Reja, Ria Ramadan dengan sebuah umpan dikeserkan. Kita lihat cepat sekali, namun lagi-lagi ditutup pergerakan oleh saudara Haris Harum tadi. Ya kembali lagi kita lihat kali ini. Ya lagi-lagi pelanggaran lakukan tadi oleh Joe Fadli, hanya menghasilkan tendangan bebas saja kali ini. Ya tendangan bebas didapatkan kembali lagi oleh sekuat daripada tim Sidik FC, di mana sementara belum ada gol yang tercipta. Ya sama-sama kita tunggu dan kita nanti. Wow. Namun kita lihat nyaris saja tadi saudara Haris Harun. Ya masih ditimbang timbang sementara oleh Maskur Ajalil. Ya lagi-lagi irama permainan mencoba dihadapi. Ya kita lihat bola keluar kali ini kembali lagi. Ya hanya menghasilkan lemparan pelan saja kali ini. Fikri Salim. Ya kembali lagi kali ini Rijal Lamba. Pandi. Satu percobaan daripada Irfan Mbak Usman, namun masih belum kena sasaran. Tembakan kaki kiri daripada pemain kelahiran Lampung kepada Sidi ini hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Jadi ya sekarang bola kembali lagi mencoba dikuasai oleh saudara Pak Rawi atau Kuba pada hari-hari. Ya berpindah sementara Reva, Iksan Jah. Bagus sekali Maulana kali ini mencoba kembali lagi Iksan Jah. Internasional dan diciptakan oleh Iksan Jah dan juga terliput oleh
YouTube Dedi Channel. Ya, bagi Anda yang ingin menyaksikan tayangan ulang, Anda bisa membuka di YouTube Dedi Channel dan juga TikTok Raji Sport. Ya, gol berkelas internasional yang berusaha diciptakan oleh saudara Iksan Jamsyah Beda. Handil lagi, Karun. Ya lagi. Irama permainan mencoba kembali lagi dikuasai kali ini. Ada sekuat daripada tim. Ya. PSKS Kru sebenarnya kepada diri. Arya Ramadan. Ya, kembali lagi bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan kali ini. Ya, sekarang bola dikuasai kembali lagi oleh Yahya Pora. Di sana ada Jelfali alumni Paraguay. Dengan sebuah umpan, namun terbaca oleh Ria Ramadan. Ya, Rian Tanol bagi rekan-rekan. Geserkan bola saja arah serangan kepada Musliadi. Ya, Kuba Fakurazi langsung dengan sebuah umpan panjang. Kita lihat mencoba ditekan oleh Dwi Rafi Angga. Namun cukup sigap saudara Isra Tullah tadi yang berperan di area berbahaya. Jolfali. Ya, kembali lagi Jol. Audiandi. Haikal. Ke belakang dia. Kepada Fikri Muhammad Saleh. Fikri Saleh bertindak kaki. Irfan Da'umah. Namun kembali lagi terbaca arah serangan. Sekarang bola dikasih Rahmadana. Ya, Rahmadana mencoba mencari ruang. Kita lihat kembali lagi bersabar. Pemain-pemain di bawah tangan Bustami sore ini. Kita lihat Fikri Saleh motor penggerak serangan. Mencoba kembali lagi. Mengutati serangan sementara. Apa gak Haikal? Aris Harun mencoba kembali. Kerjasama segitiga yang sangat rapi. Diperagakan oleh pemain-pemain kepadan pilih. Panda Rijal Lamba. Ya, Irfan Da'umah Rijal Lamba dengan satu umpan namun gagal. Bola duluan. Ya, kembali lagi Iksan Jad. Iksan Jad Lamba juga tuh ini. Jad. Fadil Akbar. Sudah Pak. Hah? Sudah. Ya, kembali lagi ada sama 1-2. Ya, mesti jadi ekor kali ini. Ya, kita lihat baik sekali Haikal. Ke belakang dia kepada Jolfali. Ya, sekarang bola di kaki Irfan Da'umah. Lagi-lagi lebar lapangan pertandingan mencepat memanfaatkan. Rahmadana mencoba mencari ruang. Kita lihat kembali bersama dengan Rijal Lamba sementara. Kita lihat kembali lagi Rijal Lamba. Namun cukup sigap saudara ya Maulana yang berperan di center back sebelah kiri mereka. Ya, masihlah penguasaan Ramadana. Upaya tundukan daripada Haikal juga masih belum tepat sasaran. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi sekuat daripada tim CDFC. Kita lihat tim yang dipresideni langsung oleh salah satu pengusaha muda kelahiran Aceh Utara yang juga diarbeki sore ini oleh ya saudara Acuran. Ada pandang. Lah lagi le. Lepunan lah. Penambah. Isan. Mengambil antar pandang sementara. Kita lihat jauh ke depan. Lagi-lagi Angga. Tidak ada rekan yang membuka ruang. Bola keluar sementara. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Ya, kita lihat kembali lagi. Serangan demi serangan kali ini mencoba dikuasai. Ramadana. Rahmadana ke belakang dia sementara. Kita lihat di sana ada Fikri Muhammad Saleh. Kerjasama dengan Israatullah. Cukup tenang. Kita lihat pemain-pemain daripada tim PSKS Kru Sumbingan Kabupaten Pidi. Ya, PM Reja. Mencoba kembali lagi mengajak lari. Cepat sekali. Kita lihat apa yang terjadi. Namun dampaknya pelanggaran kali ini dilakukan oleh putra kelahiran Kota Langsa ini. Jolfali. Yaya. Ke belakang dia kembali lagi. Ya, bersabar sementara ini. Ya, Pandi. Pandi. Masihlah penguasaan Jul Pandi. Ya, ya. Lama bola di kaki. Ya, kita lihat kembali lagi lemparan yang didapatkan. Umar Ria Ramadan Muhammad Revan. Ya, kembali lagi umpan digeserkan kepada center back sebelah kiri mereka. Kita lihat kali ini Iksan Jan Maulana. Jan masih ada penguasaan pemain-pemain Sidik FC kali ini. Aulia Lubi. Oh, sayang. Kita lihat mencoba dikuasai kembali lagi.
oleh saudara Rian Kamil pada sehari-hari. Oke, satu. DM Reja. Fadil Asfar. Itulah apa yang terjadi. Apanya lagi-lagi yang hanya menghasilkan tendangan gawang saja kali ini. Yang masuk kami tendangan bebas. Di mana kita lihat satu pelanggaran terjadi tadi cepat di depan wasit pengadil laga sore ini. Ya, penonton yang kami banggakan, penonton yang kami cintai, ya tolong suatu pertandingan di ujung ini, ya kata-kata kasar yang memancing suasana pertandingan yang tidak enak didengar jangan dikeluarkan. Ya kita lihat lagi-lagi Rahmadana, Rahmadana. Oh, kita lihat sayang terbaca dari arah serangan. Ya, satu lagi Kuba. Iksan Jan. Ya, masih Iksan Jan kali ini. Ya, kita lihat umpan digeserkan kembali lagi. Maulana. Kita lihat masih ada pemain bertahan mereka. Ya, belum ada di skema permainan. Mencoba terus menerus diperagakan. Kita lihat di sana masih ada saudara Fikri Saleh kerjasama dengan Ramadana. Ya, Ramadana kerjasama 1-2. Kembali lagi kita lihat kali ini sekuat daripada tim PSKS Blue Sweden kepada Didi. Mencoba mengambil alih serangan mereka. Ya, ini dia Raffi Angga. Raffi Angga mencoba mencari ruang. Kerjasama kembali lagi dengan Iksan Jan. Iksan Jan kali ini mencoba menggoyang lawan. Ke belakang dia sementara kepada Muhar. Kita lihat Muhar. Sayang. Dengan satu percobaan di luar adalah berbahaya. Namun masih belum cepat ke gawang. Ya, Irfanda Usman. Ya, ya. Irfanda Usman. Ya, kembali lagi Irfanda. Rijal Lamba. Pandi. Ya, kembali lagi Rijal Lamba kali ini. Kanan. Ya, sekarang bola di kaki Jelfakli. Ya, dengan satu umpan menusuk ada kotak penalti. Ya, lagi-lagi umpan terarah dari Ramadana kali ini. Cukup tenang Maulana tadi yang berperan di sisi sebelah kiri. Ya, hanya menghasilkan lemparan dalam saja kali ini. Alah, ibu dapat duduk luar air. Ya, kita lihat kembali lagi. Tuh, kerap. Ya, Fakura di Kuba. Ya, namun gagal. Main. Ya, kita lihat kembali lagi. Ya, Fadil Akbar. Ya, namun satu bersih saja. Ya, sekarang bola dikuasai kembali lagi. Oh, kita lihat apa yang terjadi. Kartu juga. Apapun masih bisa terjadi dengan jalannya laga sore ini. Ya, kita kembali lagi bola dihadapi oleh pemain-pemain daripada tim PSKS Blue Sweden kepada PD. Ya, ada yang kamu bergerak bola. Bola yang kami ada luar cok puak kena bak meja penitia. Bola yang nak luar puak kena bak meja penitia. Thank you.
kembali lagi kali ini. Serangan demi serangan. Mencoba di peragatan. Ya, Fikri Saleh. Irfanda. Arian Tamol. Ya, umpan digeserkan kepada Musliadi Eku kali ini. Ya, Fadil Akbar. Ya, kembali lagi Musliadi Eku. Ya, mencoba membiarkan serangan sementara. Buhar, baik sekali. Ria Ramadan mencoba mengejar lari. Kita lihat kali ini. Nampaknya dicocor saja bola keluar. Ya, hanya menghasilkan tendangan pojok saja sementara. Ya, berbahaya situasi. Kembali lagi tercipta di sisi sebelah kiri. Gawang yang dikawal oleh saudara Maskur A. Jalil. Ya, kita tunggu dan kita nanti. Peluang kali ini. Oh, kita lihat apa yang terjadi. Haikal. Jelpandi. Ada bola lagi bagi kami. Ya, lama bola di kaki. Iksan Jan. Muhar. DM Reja. Bagus sekali skema permainan mereka. Ya, belum ada di skema permainan kali ini. Masih mencoba diperagakan lewat kaki Musliadi atau Eku pada sehari-hari. Angga. Oh, kita lihat pelanggaran kembali lagi. Fikri Saleh di kartu kudingkan oleh wasit pengadil pertandingan. Iksan Jan. Sayang, lagi-lagi tidak tepat bisa dikatakan percobaan daripada Iksan Jan. Ya, sekarang bola kembali lagi mencoba dikuasai oleh Yahya Bora. Ya, Jelfat Lita ini namun kembali lagi peranggaran. Ya, sekarang bola mencoba kembali lagi dikuasai kali ini oleh sekuat daripada tim PSKS Klu Sendirin kepada Bidi. Bagus sekali. Ya, umpan berpindah kaki. Kita lihat lagi-lagi. Aduh, lari. Aduh, cepat. Saja oleh saudara Maulana yang berperan di center back sebelah kiri mereka. Kau luar kali, kena apa? Ya, Fadil Akbar. Ya, kembali lagi serangan. Orang di luar tuh foto buang bolanya. Ya, penonton yang kamu bangga-banggakan, penonton yang kamu cintai, sorak-sorakan, tepuk tangan, anak kamu larang. Ya, tetapi kata-kata kasar yang membenci suasana pertandingan jangan diperlihatkan. Masih bola. Ya, Aulia Luis. Ya, bola berpindah kepada Rian Tamau. Angga. Duh, jadi Maulana. Iksan Jan. Namun lagi-lagi tidak tepat bisa dikatakan. Haikal. Irfanda Usman. Jublah pri. Ya, kita kembali lagi skema permainan mencoba digencarkan. Jublah le. Lagi-lagi umpan yang tidak tepat daripada Jelfadli tadi. Ya, alumni Paraguay yang juga pernah tampil dengan tim kebanggaan kita, PSSC Biren di Liga Indonesia. Muhar.
Dapat menghasilkan kembali lagi lemparan ke dalam saja. Tidak ada gampang yang melalui tidak penitia. Ya Pak Ronald di Kuba. Muhammad Reba. Ya kembali lagi serangan mencoba dibangun. Berawal dari barisan belakang. Aulia Lubis. Fadilah Akbar. Ya kembali lagi skema permainan mencoba diperagakan. Ya ini dia kita lihat Musliadi cukup tenang kali ini. Ya Fadilah Akbar. Jan. Namun terbaca kembali oleh Rahmat Dada. Iksan Jan. Aulia Lubis. Dwi. Ah, Dwi. Muhar. Fadilah Akbar. Aulia Lubis. Ya kembali lagi cepat. Tidak ada tim Reza Pratama bebas kali ini. Ya mencoba kembali lagi. Di mana percobaan daripada TM Reza juga masih belum tepat sasaran bisa dikatakan. Ya hanya menghasilkan tendangan gawang saja kali ini. Iya, kita lihat tanpa terasa. Usai sudah seberlaga pertandingan babak yang pertama. Bunuh yang cang. Saya cerahin mau ya. Yang mana par? Ya kita lagi-lagi. Ya baru saja pertandingan babak kedua kami lanjutkan. Ada. Awas. Dalam Jan. Ya kita lihat kembali lagi. Irama permainan kali ini mencoba diperagakan. Aulia Lubis. Ya pelan saja. Sekaligus mengatakan keunggulan Sidik FC menjadi dua. Ya kita lihat salah satu pemain daripada tim PSS yang sedikit kepada PD. Ya harus mendapat perawatan. Ya namun besok sore seperti mana yang telah kami kabarkan kepada Anda. Supaya Anda tidak ketinggalan. Ya di mana besok sore laga yang Anda tunggu-tunggu dan Anda nanti-nanti. R. Tatra FC lanjut Pandi Ara Kecamatan Kuala Kabupaten Giron. Besok sore bukan rahasia. Ya, sederetan pemain-pemain Liga Indonesia akan tampil bersama tim L. Patra FC lanjut Pandi Ara. Bahkan besok sore kabar yang kami dapatkan, tim yang disokong dari belakang oleh Aceh Mutuah Walayan Langkut Banda Aceh, ALZ Mat Banda Aceh dan Istana Motor Kota Juang Giron, mereka akan menurunkan dua mantan timnas Indonesia.
ya, TM Iksan dan Julfian Dikoli. Besok sore kabar yang kami dapatkan, mereka akan tampil dengan tim El Fatra FC Lanjuk Pantai Ara, Kecamatan Kuala, Kabupaten Biren. Sedangkan yang menjadi lawan daripada mereka adalah tim Ujung Blang FC Semarang. Dua tim beda kabupaten kota yang besok sore akan kita belajar di depan mata Anda. Ujung Blang FC Semarang yang besok sore akan diperkuat oleh Gunawan bersama dengan Fauzan Azmi, ditambah lagi dengan Resi Wahyudi. Bukan itu saja, Anton Ilai dan juga Hari Hal Fadil bersama dengan Heri Bayok Langsa. Mereka besok sore akan tampil dengan tim Ujung Blang FC Lok Semawi. Sedangkan El Fatra FC Lanjuk Panti Ara Kecamatan Kuala, mereka juga besok sore akan mengandalkan ya pemain-pemain anyar mereka. Ya, kembali lagi kita lihat kali ini. Ya, kita lihat kali ini berbahaya situasi. Tepat di sisi sebelah kanan, gawang yang dikawal oleh saudara Fakradi Kuda. Ya. Oh, namun kita lihat apa yang terjadi. Nampaknya kembali lagi bola keluar kali wasit. Terjadi pergantian pemain dari tim Sidik FC. Nomor punggung 15 Maulana dari keluar, yang masuk nomor punggung 9 Rizky Tansi. Ya, kita kembali lagi. Baik. Baik dah mau kena depu. Apa wake ora. Itu bawa tadi. Ya, kita kembali lagi. Namun di sini kami juga saban hari mengucapkan ribuan terima kasih yang tiada hingga kepada Anda, rekan-rekan kami, dan juga sponsor utama yang telah mendukung penuh pergelaran effort dalam sepak bola di lapangan Lanjuk-Lanjuk Kecamatan Kuala, tepat di perhelatan turnamen Piala Wapres Persiraja. Terima kasih kepada Bola Tarkam Aceh kami ucapkan, dan juga tidak ketinggalan sponsor utama kami EOS iPhone Store dan Eric Opus Smartphone yang juga sore ini hadir kembali lagi ya menyaksikan langsung jalannya laga sekaligus mempersiapkan sore hari dapat menarik kepada Anda. Dan juga kami juga sangat berbangga hati Ketua KONI Kabupaten Biren juga mendukung penuh pergelaran turnamen ini, Haji Muklis ST, dan juga perwakilan ataupun ketua tim PSLS Lanjuk Kuala, Saudara Safrijal atau Pak Bob. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bang Aceh Biren dengan semboyan kepercayaan dan kemitraan. Dua putra grup yang berlamat tepat di samping STBU Jatkufa Gadijapura, di mana di sana juga terdapat futsal dua putra, showroom dua putra Jaya Mobil, kantin dua putra, dan juga dosbil dua putra. Sofia Marcondet di bawah tangan daripada Cik Carmen, juga terima kasih yang dapat kami ucapkan. Rumah Tuha Rawasteri tepat di depan ya Masjid Agung Sultan Jumpa, Kabupaten Biren, dan juga akan kunci cabang kedua di kota Lok Semawi. Dan juga terima kasih kepada Baruna Motor yang berlamat tepat di samping Bank BCA Pandua, King PM Cigun bersama dengan RKJ Aparel, Aronta Rasa Cafe, dan juga Toko Bangunan Seribu Doa. Sidik HP juga tidak ketinggalan. Arida Makdul, Ketua HIPMI Aceh, bersama dengan Yellow Kreatif Percetakan, Andi Maulana LDN, fotografer yang sedang naik daun saat ini. Terima kasih juga kami ucapkan berulang-ulang kepada Al Parfum Simpang Adam Batre Biren, tepat di Jalan Gajah Kabupaten Biren, bersama dengan Kria Kepir, ya Safri Jaya Beras Tanggerang, dan juga Istana Motor
ya Kota Juang Biru bersama dengan Aceh Mutuah Walayan Banda Aceh. Warkop Ule Gajah juga tidak ketinggalan Asraf Jayamat 1, 2, dan 3 Zona Yaman Cafe yang berlemak tepat di Jalan Elak di belakang kantor Bupati Biren. Underspot Matang Sago Kusangan CV Stationery Utama Mandiri Banda Aceh. Percetakan, fotografi dan referensir. Dan juga tidak ketinggalan Kahawa Cafe Roastery yang juga tepat di samping warung nasi pagi Nirwana. Terima kasih kami ucapkan kepada Anda. Dan juga tidak ketinggalan, terima kasih dari kami Panitia Negara. Ya, kepada terima kasih dan ucapkan kepada Serasa Kupi Selatan yang telah mendukung penuh perjalanan ekonomi dan sepak bola Piala Wapres Persiraja di lapangan Lancuk-Lancuk Kecamatan Kuala. Sekali lagi Matang Swalayan di bawah pimpinan daripada Bos Edi Obama bersama dengan ya Ketua KONI Kabupaten Biren Haji Muklis SH. Dan juga terima kasih kami ucapkan kepada EOS iPhone Store dan Eric Opus Smartphone selaku sponsor utama. Sekali lagi terima kasih saban hari kepada Anda yang dapat kami ucapkan. Dan kita kembali lagi ke Irfanda Usman. Berpindah pada Yahya Pora. Yahya Pora kerjasama 1-2 mereka. Namun gagal lagi wasit. Terjadi pergantian pemain dari tim Sidik FC. Nomor punggung 5 Aulia Lubis ditarik keluar. Yang masuk nomor punggung 10 Michel. Ya Rian Tamol tang xe cái rồi ui. Terus mencoba diperagakan. Ya besok sore kami juga menjanjikan pertandingan yang tidak kalah hebat dengan pertandingan yang sudah Anda saksikan. Ya mengapa kami katakan demikian? Karena El Fatra FC dari Lancuk Panti Ara Kecamatan Kuala besok sore mereka juga syarat dengan pemain-pemain berpengalaman. Bahkan besok sore kabar yang kami dapatkan mereka akan menurunkan 3 punggawa dari ya maksud kami 2 langganan timnas Indonesia. Ya di mana besok sore Ken Iksan dan Julian Nicole akan tampil di depan mata Anda bersama dengan sekuat daripada tim ya El Fatra FC Lancuk Panti Ara Kecamatan Kuala. Ya kita lihat Rizky Tansi di kartu kuningkan oleh wasit pengadil pertandingan. Wasit terjadi pergantian pemain dari tim ya PSKS Krung Sumidun Kabupaten Pidi. Aris Harun nomor punggung 75 dari keluar, yang masuk nomor punggung 18 Andi Kalelu. Halo. Wasit terjadi pergantian pemain dari tim PSKS Krung Sumidun Kabupaten Pidi. Rijal Lambak ditarik keluar, yang masuk nomor punggung 9 Muhammad Fadil. Thank you.
Ya, kita lihat kembali lagi kesempatan jabatan kali ini Irfan Yasman mengambil ancang-ancang baik sekali cepat mendarat lepulkan Fakur lagi. Tangsi Rizky. Ya, kita lihat sayang umpan yang tidak tepat tadi diberikan kepada Irfan Yasman. Panjul. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Pegang. Bendera duluan digoyangkan. Corona menang sini. Ada. Ada boleh kau mendaftar. Duduk. Irfan Usman. Arya Ramadan, Aryan Tamol, cukup tenang kita lihat Aryan Tamol, mantan pemain Sadar Sumut dan juga Karolina tim ini. Kita lihat Dwi Raffi Angga mendapat sebuah sodoran. Kita lihat apa yang terjadi, pelanggaran kembali lagi. Wasit, terjadi pergantian pemain dari tim Sidik FC, TM Reja, nomor punggung 7 dari keluar, yang masuk nomor punggung 44, Rifki Wahyudi. Karbol panggilan sehari-hari. Ya, Rifki Wahyudi atau Karbol panggilan sehari-hari. Revan Muhar Raffi Angga. Ya, kembali lagi gila kuasaan dia. Ya, sekarang bola dikuasai oleh Rahmadana Wadil. Ya, namun nampaknya kembali lagi pressure pada saudara Rifki Karbol. Ya, sangat cepat tadi. Ya, kembali lagi bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan kali ini. Ya, kembali lagi tendangan pojok didapatkan. Ya, Muslia di Eko. Rizky Tangsi. Jol Fadli. Ya, kembali lagi serangan demi serangan. Kita lihat Fikri Saleh mencoba dengan sebuah umpan dilambungkan. Namun cukup tenang Rizky Karbol tadi. Oh, kita lihat pelanggaran dilakukan oleh Muhar. Tepat di luar adalah berbahaya terhadap saudara Irfan Usman. Ya, besok sore ujung belang kota Luhut Semawi yang akan diperkuat oleh Antoni Lai, Heri Bayok Langsa bersama dengan Hari Hal Fadil, Gunawan, Fauzan, Rezi Wahyudi dan kawan-kawan. Sedangkan yang menjadi lawan daripada mereka, El Patra FC, Lancuk Pantiara, Kecamatan Kuala, Kabupaten Biren. Besok sore dua langganan timnas Indonesia, Julfian Nicole dan Demi Iksan, akan tampil di depan mata Anda bersama dengan El Patra. Ditambah lagi dengan seretan pemain-pemain lainnya seperti Sabin Idi, Najar Abu Maneh dan kawan-kawan. Iksan Jan. Ya, kita lihat sekarang bola kembali lagi mencoba dikuasai. Ya, ini dia, kita lihat Michel. Mencoba kembali lagi membuka ruang. Berbahaya sekali. Tidak ada apa yang terjadi. Mencoba sekali kotak penalti. Rian Tamol. Tetap Rizky Tarsia dari belakang. Dengan satu umpan. Iksan Jan mengambil ancak-ancak. Tidak ada apa yang terjadi. Setelah Iksan Jan ke belakang dia. Di sana ada saudara Fadil Akbar. Fadil Akbar.
Ahmad Rizman menghentikan bola. Kita lihat bola kembali lagi. Dilakukan dia kali ini. Lagi lagi kembali mencoba dikencarkan. Berdaki Muhammad Fadil. Namun cukup penang Muhammad Revan yang berperan di barisan belakang. Fadil Akbar. Ya Michel. Ya kerjasama kembali lagi. Michel kali ini mencoba mencari celah. Raffi Angga. Rizky Tangsi sementara. Ya kembali lagi kita lihat serangan demi serangan. Ya ini dia kita lihat Rian Ramadan. Ya pencetak gol bagi tim ya PSKS Krum Semidun Kabupaten Pidi. Ya kabar dari si Raja Sawer Bos Anjay. Ya pencetak gol bagi PSKS Krum Semidun Kabupaten Pidi akan diharga Rp500.000 janji daripada Bos Anjay si Raja Sawer. Ya kita lihat kembali lagi ritma permainan belum henti-henti. Kita lihat di sana ada Rizky Tangse kali ini. Rizky Tangse dibebani oleh Sorla Yahya Pora. Kita lihat sapu bersih saja. Ya sekarang bola dikuasai oleh Fikri Saleh kali ini. Fikri Saleh mencoba kembali lagi dengan satu umpan menusuk kepada Muhammad Haikal. Oh, kita lihat apa yang terjadi. Bola keluar kali ini hanya menghasilkan tendangan gawang. Darkasi Farani, Najar Abu Mani, Sabirin Idi, Jovian Nikoli, dan TM Iksan besok sore akan tampil di depan mata Anda bersama dengan sekuat tim El Padra Lancu Panti Ara Kecamatan Kuala. Ya belum henti-henti kirama permainan. Irfanda Usman berpindah ke Rajul Fandi sekarang. Ya berbahaya. Fandi. Itulah Irfanda Usman. Ramadhan. Ya lagi-lagi. Itulah serangan demi serangan. Ya mencoba kembali lagi dikuasai kali ini. Ya Ramadhan. Pandi. Pandi. Fadilah Akbar. Ya Buhar sekarang. Ya lagi-lagi kita lagi ramah permainan mencoba dikuasai kembali lagi. Ya Pak Raji Kuba kali ini kayak minta peredar kami sih buah yoi. Fadilah Akbar. Karbol. Kita lihat lagi-lagi skema permainan mencoba diperagakan. Jolvali. Gagal lagi. Skema permainan yang mencoba diperagakan. Ya besok sore bukan kami mengada-ngada. Anda lihat sore ini tepat di depan ribuan pasang mata. Kami kabarkan kepada Anda pertandingan yang sangat bergensi. Pertandingan yang Anda tunggu-tunggu dan Anda nanti-nanti. Yaitu pertandingan antara El Padra FC Lancuk Panti Ara Kecamatan Kuala. Berhadapan dengan Ujung Blang Kota Lhuk Semawi. Tim Pesisir Selat Malaka. Kuba. Zohar. Oh. Andi. Israatullah kali ini. Ya kembali lagi umpan berpindah kaki. Irfanda Usman. Pandi. Kerjasama 1-2. Michel. Adalah.
Ya, Iksan Jad. Dan sekali Iksan Jad kali ini mencoba kembali lagi. Berbahaya situasi Jad. Namun kita lihat apa yang terjadi dari sekitar. Saya kembali lagi di belakang Muhar dengan satu umpan posisi ke gawang. Namun masih ada Yahya di depan belakang. Tetap Michel kembali lagi. Sebuah serangan mencoba dikuasai oleh pemain-pemain daripada tim Sidik FC. Kita lihat di sana ada Muhar. Kita lihat serangan berbalik mencoba digencarkan oleh saudara Ya Sule kali ini. Kira gue itu bilir yang dia. Karbol terpaca oleh Muhammad Fadil. Michel. Ya sulit. Ya datang lagi serangan ke kiri ya Ramadan. Shoot. Gagal. Kita lihat sebuah tembakan masih melebar dari sisi kiri gawang yang dikawal oleh saudara Maskur A. Jalil. Ya, kasih duit satu. Isra Tua. Ramadana. Ya, serangan mencoba diperagakan lewat kaki Fadil. Kita lihat di sana ada. Oh, no, benar. Irfan Daufman. Yo, ini baru kudung. Wah, yo. Sabar ya, yo. Ya Muhar. Wasit terjadi pergantian pemain dari tim PS KS Krung Sumidun. Julfandi nomor punggung 11 dari keluar yang masuk jebolan pora kepada kiri nomor punggung 24 ya Julfandi M. Nur. Ya kembali lagi kita lihat kali ini bola mencoba dikuasai kembali lagi oleh pemain-pemain daripada tim PSKS Krung Sumidun kepada Pidi. Ya kembali lagi tepat dalam pelukan penjaga gawang. Ya kita lihat Posawir Anjay Rp500.000 telah dipersiapkan pencetak gol bagi tim PSKS. Kita lihat di sana ada Sule.
dicari. Ya ini dia, kita lihat saudara Michel mencoba kembali lagi mengembangkan irama permainan. Kasih enggak. Iksanjan. Oh baik sekali Iksanjan. Lepas kali ini Muhar. Oh sayang. Lazim terjadi pergantian dari tim Sidik FC. Nomor punggung 17 Fadilah Akbar atau Sule penelanakan rekan ditarik keluar. Yang masuk nomor punggung 8 Muhammad Rafi. Ya kita lihat Cucu Neko jadwal kami yang dimasukkan sebagai pemain pengganti. Ya, tak boleh diu. Ya kita lihat Rian Tamor. Ya serangan terbalik mencoba kembali dikencangkan. Nusli Eku. Oh pelanggaran. Ya berbahaya situasi. Oh. Ya ini bisa dikatakan peluang. Ya kita lihat apa yang terjadi. Ya namun dihalau saja tadi oleh barisan belakang. Ya umpan berhenti sementara. Rafi Angga. Rafi Angga. Angga. Rizky Tamsi. Oh kita lihat apa yang terjadi. Dampaknya pelanggaran depan tadi oleh Irfan dan Usman. Wasit terjadi pergantian pemain dari tim PSKS Kru Semidun Kabupaten Pidi. Ramadana nomor punggung 3 jadi keluar. Yang masuk nomor punggung 12 Zeva. Ya kita lihat kali ini servis bola mati kembali lagi. Iksan Chan mengambil ajakan jam di luar kotak penalti. Dan juga Michel kali ini. Ya ini bisa dikatakan peluang. Ya Iksan Chan. Michel. Ya mengenai pagar penghalang. Rizky Tangsi. Ya sekarang Michel kembali lagi. Kita lihat lama bola di kaki. Ya namun dikuasai kembali lagi oleh Andi Kolalo. Ya lagi-lagi skema permainan mencoba diperagakan. Julfarli sekarang mencoba dengan sepak umpan. Kita lihat apa yang terjadi. Namun ditutup pergerakan oleh Muhammad Rafi. Ya kita lihat Bosawir Anjay. Oh apa yang terjadi? Lipai. Ya baiklah saudara-saudara sekalian, para penonton kami yang sudah mulai beranjak pulang. Di sini kami hanya bisa berpesan hati-hati di jalan. Semoga Anda selamat sampai ke tujuan. Ya, insya Allah besok sore supaya Anda tidak ketinggalan. Di sini kami kembali lagi mengabarkan kepada Anda tepat dengan pertandingan yang Anda tunggu-tunggu dan Anda nanti-nantikan, yaitu pertandingan antara El Patra FC Lancuk Pantiara Kecamatan Kuala yang akan berhadapan dengan PS Ujung Blang dari Kecamatan Banda Sakti Kota Luhuk Semawi.
Terima kasih sore ini atas segala perhatian Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan kami pada tiap negara, baik secara disengaja maupun tidak disengaja. Apabila ada salah tutur kata, di sini kami memohon maaf sebesar-besarnya kepada Anda. Ya, besok sore seperti yang telah kami sampaikan kepada Anda, dua langganan timnas Indonesia, TM Iksan dan Julvian Nicole, akan tampil bersama tim El Fatra FC. Ya, terima kasih sore ini atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, sekali lagi ucapan terima kasih berulang-ulang kami ucapkan kepada sederetan sponsor yang telah, ya, kita lihat baru saja wasit Teguh Sutrisno mengakhiri jalannya pertandingan. Selamat kami ucapkan kepada tim Sidik FC yang telah